ya asik juga ya. Kan kadang-kadang orang yang aku nggak mau tampil lah di Facebook lah gitu, nggak enak sama teman-teman. Nah ini kesempatan bagus, kita punya Facebook baru yang teman kita nggak ada sama sekali. Yes. Kalau ada yang add friend, decline, yes. Lu tega amat, lu yang tega. Seneng banget gue di decline dulu, gue mau jualan nih, udah lu cari Facebook gue yang lain aja. Gimana? Nggak ada gitu. Nah ini kita posting pertama adalah posting keluarga. Kalau teman-teman punya keluarga, posting keluarga. Kalau belum keluarga, cepetan nikah. Jadi kayak gini ya, kenapa sih Facebook itu sekarang algoritma berubah total? Facebook itu akan mengutamakan postingan-postingan, dia akan mengembalikan ke media sosial yang sebenarnya. Balik lagi dia, karena Facebook itu hanya untuk berinteraksi antar keluarga dan teman ya. Kalau ini jangan ada jualannya ya, please. Kalau ini nggak boleh jualan. Posting keluarga, kegiatan kita sebenarnya, kegiatan. No selling. Ini saya sudah praktekan ya, ini berhasil banget ya. Saya pernah dapat 8 juta satu hari, teman-teman. Dari gara-gara cuma begini-begini terus. Ya. Karena dulu yang lain nggak tahu saya caranya. Ini.